Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya harap kalian semuanya baik-baik saja dan tetap bersemangat untuk mempelajari bahasa Arab. Minggu lalu kita sudah menyaksikan penjelasan tentang perkenalan menggunakan bahasa Arab. Dan kali ini kita masih melanjutkan judul tentang perkenalan. Tetapi di sini Bapak akan memberikan contoh yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Contoh perkenalan antara laki-laki sendiri, perempuan juga sendiri. Karena dalam bahasa Arab, perempuan dan laki-laki memiliki susunan kata yang berbeda. Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama, contoh memperkenalkan diri untuk laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammadun. Jalastu fil faslil awwal. Ana tilmizun. Haza fasli. Wahaza ustazi. Wahaza sahibi. Baik, itu tadi contoh memperkenalkan diri untuk laki-laki. Dan sekarang contoh untuk perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Laila. Jalastu fil faslil awal. Ana tilmizatun. Hazihi ustazati. Wahazihi sahibati. Baik. Nah, itu tadi contoh cara memperkenalkan diri untuk laki-laki dan perempuan. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan apa arti dari kata yang tadi telah Bapak gunakan. Dalam memperkenalkan diri, pertama kali kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk laki-laki dan perempuan itu sama. Selanjutnya, untuk menyebutkan nama saya, laki-laki dan perempuan sama menggunakan ismi. Untuk laki-laki dan perempuan itu sama, tinggal namanya saja yang diganti antara Muhammad dan Laila. Selanjutnya, untuk menyebutkan saya murid laki-laki atau perempuan itu berbeda. Nah, untuk laki-laki, ana tilmizun. Saya siswa laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, ana tilmizatun. Ya, untuk perempuan ana tilmizatun. Sedangkan untuk laki-laki, ana tilmizun. Kata selanjutnya tadi ada hadza fasli. Hadza fasli artinya ini kelasku. Ini kelasku bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Tidak ada bedanya. Selanjutnya, untuk memperkenalkan guru, Bapak guru menggunakan haza ustazi. Haza ustazi, ya, untuk Bapak guru. Sedangkan untuk ibu guru menggunakan hazihi ustazati. Hazihi ustazati. Jadi perbedaannya haza dan hazihi. Haza ustazi, hazihi ustazati. Selanjutnya, dalam memperkenalkan teman, ya, untuk teman laki-laki menggunakan haza sahibi. Haza sahibi, ini teman saya, tetapi yang laki-laki. Sedangkan teman perempuan, hazihi sahibati. Hazihi
Sohibati. Baik semuanya, semoga apa yang Bapak berikan hari ini dan Bapak jelaskan hari ini dapat kalian pahami dan dapat kalian ikuti dan praktekkan. Seringlah mengulang dan seringlah membaca kembali apa yang sudah diberikan oleh guru-guru kalian. Mari langsung saja kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.